Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mizan. Pada sesi kali ini ingin memperkenalkan beberapa buah buku aktiviti yang terkandung di bawah tunjang kerohanian, sikap dan nilai, iaitu buku Pendidikan Islam, buku Asas Penulisan Jawi, buku Asas Al-Quran Mengikut Kaedah Al-Barqi dan juga buku Bahasa Arab Mengikut Kaedah At-Taisir. Mungkin para ibu bapa dan juga para guru-guru tertanya-tanya sekali lagi, apa kelebihan yang ada pada buku-buku aktiviti di bawah tunjang kerohanian, sikap dan nilai? Seperti biasa, kesemua buku-buku awal terbitan Al-Amin Surf adalah berdasarkan kepada kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan atau KSPK Semakan 2017. Dan kesemua aktiviti-aktiviti yang terkandung pada setiap buku aktiviti dan juga buku Latih Tubi Al-Amin berasaskan kepada kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT, atau dalam bahasa Inggerisnya kita sebut sebagai Higher Order Thinking Skills. Dan terdapat kod QR untuk memudahkan para guru dan juga para ibu bapa mengakses video dan juga audio. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan kelebihan dan kekuatan yang terdapat pada buku-buku aktiviti di bawah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Kesemua buku-buku Pendidikan Islam, Penulisan Asas Jawi, Asas Al-Quran dan juga Bahasa Arab Mengikut Kaedah At-Taisir memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran asas dalam bahasa, iaitu kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Di samping memberi fokus kepada aktiviti-aktiviti perkembangan motor halus dan juga aktiviti-aktiviti kemahiran pratulis ataupun pre-writing seperti aktiviti menyalin, seperti aktiviti menyambung garis putus-putus, mewarna, melakar dan juga menyalur. Kelima-lima aktiviti kemahiran motor halus ataupun kemahiran pratulis ini terkandung di dalam setiap buku di bawah tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Selain itu, kesemua buku-buku di bawah tunjang kerohanian, sikap dan nilai ini disusun untuk memberi pemahaman tentang pendidikan Islam berasaskan kepada aktiviti yang sangat menyeronokkan, aktiviti disusun dan juga memberi makna kepada anak-anak 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun. Jadi, kepada ibu bapa dan para guru yang ingin mendapatkan buku-buku Pendidikan Islam, Asas Penulisan Jawi, Bahasa Arab Mengikut Kaedah At-Taisir dan juga Asas Al-Quran Mengikut Kaedah Al-Barqi, bolehlah dapatkan di awalmy.com. Apa tunggu lagi? Jom kita!